Oke, ini kalau gendong orang susah ini teman-teman. Tapi kalau kita parkour sendiri, ya lebih gampang, iya kan Mio? Iya kakak, kalau sendiri sih gampang. Oke, ini apa ya? Wah Mio, ini kayaknya nggak bisa. Kamu, waduh. Aduh kakak, gimana ini? Aduh susah ini Mio. Kamu tunggu aja di belakang. Oke deh kakak. Hup. Aduh, susah banget nih teman-teman. Oke, action. Nah, udah. Aku harus maju. Hup, action. Oke, aku harus melaju lagi. Tenangnya. Aduh, harus pakai celana kalau mau parkour ya, teman-teman. Oke, aku naik yang ini. Mio, kamu naik yang satu lagi ya. Oke. Oh, udah sampai rumah jadinya. Wow, bagus banget ini pemandangannya. Kita sudah sampai rumah ini, guys. Bagus kan? Mio, cepat Mio. Ini. Kembali lagi ke AB Kiddy. Hari ini kita mau bermain Sakura ya. Nah, Yuta sama Mio, hari ini kita mau pergi parkour kan? Iya kakak, tapi tempat parkournya itu di mana kakak? Tempat parkournya itu di sini teman-teman. Oh, nggak jauh sih. Dekat mana kak? Dekat farm, tempat farm. Nah, kita harus naik mobil dulu. Ayo cepat Yuta. Iya, tunggu kakak. Oke deh, kita harus segera pergi ke tempat farm teman-teman. Kakak, tempat farm yang biasanya banyak babi sama sapi sama ayam itu kan kakak? Iya, dekat situ. Ayo deh, kita segera pergi ke tempat farm ini. Nah, itu dia tempat parkournya. Wow, kakak, bagus banget kak. Iya, tapi kita harus masuk dulu ke tempat farmnya ya. Kok gak ada tempatnya? Ayo deh, Yuta sama Mio, buruan. Kita loncat pagar aja ini. Kok gak ada tempat masuknya ya, aneh sekali. Wow, kakak, tempatnya bagus banget, kak. Iya, ini tempatnya bagus banget, kan? Nah, ayo. Ini parkour pelangi ini. Wah, seperti pelangi, kakak Sakura. Iya, seperti pelangi ini. Oke, kita akan mulai parkour. Nah, kakak gendong kamu ya, Mio. Oke deh, kakak. Yuta, kamu di belakang ikut kakak ya. Oke, kakak Sakura. Nah, ini bagus banget ini. Kamu tunggu di sini dulu, Yuta. Oke, ini tempatnya seperti bantal tapi warna-warni, bagus banget. Iya kak, seperti pelangi gitu. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Iya, bagus banget. Ini adalah seperti bonbon Alpenlibe gitu ya. Iya kak, tapi warna-warni kakak. Iya, tapi warna-warni ini bagus banget. Terus ada yang warna kuning, ada yang hijau, ada yang biru juga. Wah, itu juga kakak, seperti permen. Iya, seperti permen nih teman-teman. Oke deh, kita loncatin dulu. Nah, kita loncat lagi ke permen yang kuning, terus yang hijau, terus yang biru. Wah, jejak kaki dogi. Bagus banget ini jejak kaki doginya. Iya kakak, bagus banget kakak. Oke, kita loncat. Ini tempatnya parkournya sampai kemana kak? Hah, nggak tahu juga. Oh, lantainya juga bagus tangganya. Oh, ada balok ini. Baloknya juga bagus ya, warna-warni. Ada beraneka ragam warnanya, Mio. Iya, kakak. Kakak Yuta di mana sih? Di mana sih Yuta ya? Kok hilang? Bukannya ikut kita, tapi malah menghilang dia. Waduh, ini sampai ke mana ini? Sampai ke rumah sakit sepertinya, Mio. Iya, kakak. Sepertinya parkournya sampai ke rumah sakit. Wah, ini bagus. Ini seperti pot bunga, tapi pot bunga warna-warni. Ada tanam bunganya juga, Mio. Iya, kak. Hup. Oke, kita lanjut. Kak, ini parkournya dapat hadiah apa, kakak? Nggak tahu sih. Hadiahnya apa ya? Penasaran apakah ada berhadiah emas, kek? Atau berhadiah uang, kek? Nggak tahu juga deh. Kita ikutin saja parkournya. Wah, udah sampai mana ini? Waduh, ini seperti bunga-bunga. Tapi bunganya bersilangan gitu. Kayak bunga mawar ya, Mio. Iya, kakak. Wah, itu berputar-putar, kakak. Iya, berputar-putar. Kayak ada sebuah roda gitu. Tapi bisa putar. Waduh, ini juga bagus. Ini cantik banget. Ini kayak marshmallow gitu. Tapi ada dihiasin lambang-lambang love. Waduh, ini hati-hati. Ini seperti drum. Ini kayaknya bisa guling loh, Mio. Iya, kakak. Kayaknya bisa guling ke bawah, kak. Hati-hati, kak. Jangan sampai jatuh, kakak. Soalnya parkournya nggak ada checkpointnya. Iya, parkournya nggak ada checkpointnya, teman-teman. Waduh, hup. Terus, hup. Waduh, bagus ini, Mio. Yang ini bagus banget, Mio. Iya, kakak. Untung kita datang ya, kakak. Iya, untung kita datang kemari untuk ngecek parkournya.
Wah, ini kacanya bisa pecah nggak ya? Oh, ternyata nggak pecah ya. Kirain kayak kaca pecah yang di Squid Game itu. Iya, Kak. Ini marshmallow juga, Kakak. Iya, marshmallow berisi. Empuk banget ini. Nah, ini kayak kalau di jalan kayak gimana? Oh, turun-turun gitu, teman-teman. Aduh, aduh, pegel ini. Wah, ini tangganya beda banget. Ya, tangganya cantik banget ya, Mio. Iya, Kak. Tangganya cantik banget. Waduh. Si Yuta kok nggak kelihatan dari tadi batang hidungnya? Iya, Kak. Kemana itu? Gak tahu juga. Yang penting nanti dia bisa parkour deh. Waduh. Oke, sekarang ini lagi. Oh, ini seperti meja yang disilang-silang gitu, Mio. Iya, Kak. Meja yang disilang. Tapi dikasih warna. Iya, meja kalinya tuh dikasih warna. Bagus banget. Ini bunga juga bagus. Wow, Kakak. Di situ ada yang paling susah, Kakak. Iya, ini susah banget ini. Ini. Hup. Oke, ini kalau gendong orang susah ini teman-teman. Tapi kalau kita parkour sendiri, ya lebih gampang, iya kan Mio? Iya Kakak, kalau sendiri sih gampang. Oke, ini apa ya? Wah Mio, ini kayaknya nggak bisa. Kamu, waduh. Aduh Kakak, gimana ini? Aduh susah ini Mio. Kamu tunggu aja di belakang. Oke deh Kakak. Hup. Aduh, susah banget nih teman-teman. Oke, action. Nah, udah. Aku harus maju. Hup, action. Oke, aku harus melaju lagi. Tenang, ambil napas Sakura. Hup. Wah, aku berhasil. Wah, aku berhasil ini, teman-teman. Mio, kamu lagi, Mio. Aduh, aku takut, teman-teman. Bantuin aku ya. Kakak Sakura, tolong. Aduh. Ah, Mio, kamu jangan takut, Mio. Ah, sini kakak bantu. Aduh. Oke, aku berhasil. Duh, Mio ini gara-gara bantuin dia, aku yang jadi nyangkut di sini. Aduh, terkangkang aku. Aduh, susah banget ini Mio kalau pakai rok. Iya, Kakak. Tapi aku pakai celana, Kak. Ah, makanya. Aduh, harus pakai celana kalau mau parkour ya, teman-teman. Oke, aku naik yang ini. Mio, kamu naik yang satu lagi ya. Oke. Oh, udah sampai rumah jadinya. Wow, bagus banget ini pemandangannya. Kita sudah sampai rumah ini guys. Bagus kan? Mio, cepat Mio, ini tempat parkournya sampai ke rumah Mio. Kita pulang lagi ke rumah Mio. Oke deh kakak, ya ampun. Mana ini sepedanya? Yes, punya Mio yang pink. Ngeng. Kak, Mio sudah mau sampai kakak. Up, hey, akhirnya sudah sampai. Ayo kakak, buruan. Kita turun yuk, di sini ada tempat turunnya kan? Ya, ayo Mio, loncat Mio. Ngeng. Waduh, seru ini kakak. Iya, seru banget ini Mio. Akhirnya kita sudah sampai. Kita tinggal tunggu si Yuta itu loh. Iya kak, kita lihat aja dari sini. Tungguin kakak Yuta sampai ke bawah. Lah, cepat banget mereka. Nggak tungguin aku lagi. Hup. Oke, aku berhasil, tapi nggak apa-apa teman-teman. Aku ini kan jago parkour. Yuta sih jago parkour, aku parkournya cepat teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman, cepat kan? Oke, ini permen Alpenlibe, berwarna-warni permennya. Tapi permen Alpenlibe-nya itu beda ya, yang ini sama yang ini. Yang ini lingkaran penuh. Hup. Aduh, susah banget ini teman-teman. Hup. Oke, dogi. Nah, berhasil. Hop, oke. Jejak kaki doginya ini pun cantik banget, teman-teman. Oke, ini teman-teman ada tangga warna-warni, bagus banget. Hop, ada balok. Hop, oke, aku berhasil, teman-teman. Sekarang aku akan menuju ke bintang, teman-teman. Bintang warna-warni. Waduh, bagus banget ini, teman-teman. Aku penasaran di sini ada apa? Oh, di sini ada cangkir. Cangkirnya ada isi bunga. Kayak pot bunga tapi juga kayak cangkir kopi. Bagus banget warna-warni terowongan. Terowongannya pun bagus, teman-teman. Aku pakai jetpack aja biar cepat. Yep, oke, aku berhasil. Sekarang aku harus menuju ke bunga mawar ini, teman-teman. Oh iya, aku penasaran. Kemana kakak Sakura sama si Mio? Kok hilang? Oh, ini turun. Sekarang aku pergi ke tempat marshmallow. Marshmallow-nya cantik banget. Ini tong sampah. Tapi tong sampahnya cantik banget. Nah, sekarang aku menuju ke... Oh, apa itu teman-teman? Aku penasaran. Ini tempatnya kemana ini ya? Aduh, kakak Sakura sama si Mio sudah sampai kemana? Aku penasaran banget. Kok gak ada kasih tahu mereka sampai kemana? Telepon pun enggak. Ah,
Oke, aku sudah sampai ke tempat tangga ini. Tangga. Oh, kaca. Jangan retak ya kacanya. Hop, oke, berhasil. Hop. Aduh, copot jantungku, teman-teman. Tapi ini parkournya cantik banget, jadinya aku senang. Oke, ini apaan? Oh, tangganya kalau turun kayak gini berdenyut-denyut ini, teman-teman. Waduh, encok ini, teman-teman. Oke, aku berhasil. Ayo. Ayo, teman-teman, aku sudah mau sampai. Wow, ternyata sampai ke rumah, teman-teman. Sebentar lagi aku mau pulang ke rumah. Bye-bye. Nah, kita jalan-jalannya bentar aja, teman-teman. Hup, oke, berhasil. Aku sudah sampai ke tangga silang. Aku sudah mau sampai ini. Aku rindu rumah, aku mau pulang rumah. Ternyata dari farm ini kita menuju ke rumah cepat sekali, teman-teman. Oke, aku berhasil. Sekarang ini apa lagi? Oh, ini mah gampang. Aku kan nggak ada gendong siapa-siapa. Hup, oke. Hup. Aduh, hampir jatuh, teman-teman. Walaupun aku nggak gendong orang, kok malah mau jatuh. What? Hup. Oke, okay. Hup. Oke, okay, berhasil. Ini action. Oh, wow. Waduh. Ini susah banget ini, teman-teman. Aku harus melaju. Oke, okay, aku berhasil, teman-teman. Oke, saatnya aku naik sepeda. Hup. Oke, okay, aku berhasil. Ngeng, udah mau sampai rumah ini. Wow, ternyata kakak Sakura dan Mio di bawah lagi tungguin aku. Saatnya aku loncat. Wah, kakak sudah sampai. Iya, kakak sudah sampai ini. Waduh, kakak Sakura parkournya keren banget ya. Tapi ujung-ujungnya kita pulang ke rumah. Iya, Yuta. Tapi kita sudah sampai ke rumah ini. Oke deh, kakak Sakura sama Mio, aku lapar ini. Kita pulang yuk. Iya, ayo kita segera pulang ini, Yuta. Ayo, kita pulang makan, kakak. Lah, Mio kenapa? Dia kayaknya masih mau parkour. Oh gitu ya, kalau gitu ayo deh kita pulang makan aja. Nah ayo kakak Sakura, kita pulang makan saja deh. Gak usah tungguin si Mio itu. Hah, lama banget dia. Masih mau parkour pula dia. Iya sih, kita makan pop Mio. Iya, aku masih mau parkour, teman-teman. Parkournya bagus banget. Ya udah deh. Oke deh teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time di next video. Ikutin kita terus ya. See you next time dan bye-bye. Aku mau parkour. Aku masih mau parkour.